Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Terima kasih datang ke Meretok. Eh, sama-sama lah jemput saya. Nak tanya, datangnya ilham dan inspirasi untuk nyanyikan Air Mata di Kuala Lumpur dari mana? Okey, saya dapat ilham dan inspirasi untuk menyanyikan lagu ni, saya banyak study pengata apakah maksud lagu ni, sebab yang saya tahu lagu ni merupakan lagu terakhir Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan kat situ lah saya tengok apakah story-story lagu ni, dan saya ambil kesedihan cerita, saya kaji dokumentari P. Ramlee, saya kaji hayat P. Ramlee, dan selalu masuk saya ambil diorang punya rasa tu dan saya salurkan dan dalam lagu tu lah saya pinjam rasa daripada diorang. Berapa lama tu buat kajian? Sebab bila kita dengar ini, dapat rasa lah. Sebab saya dapat lagu ni dicadangkan oleh Azlan The Type Writer yang mencadangkan saya untuk menyanyikan lagu ni. So Azlan pun banyak membantulah dalam mendapatkan rasa dan direction lagu ni, sebab totally kita dah ubah kompos lagu ni menjadi sesuatu yang berbeza daripada originalnya. So Azlan banyak membantu saya untuk dapatkan tu lah. So tak lama juga kita banyak telepak, satu hari kita bincang-bincang lagu tu saja, tidak bincang benda lain, dan alhamdulillah bila time record kita dapat deliver lah. Kira arrangement lagu ni pun memang ada sumbangan dari you juga, bukan Azlan semata-mata. Sebenarnya arrangement ni semua ni totally Azlan. Azlan yang memilih saya untuk menyanyikan lagu Air Mata di Kuala Lumpur, dan ubahan pun lagu ni Azlan. So sebenarnya apa yang kita dapat share ni semua idea-idea Azlan The Type Writer, dan saya sebagai orang yang membantu untuk menjayakan lagi projek ni.